Ini jawaban khusus buat yang ngaji mahabib ya, bukan untuk umum. Buat yang ngaji mahabaib nih, yang cinta habaib. Kemarin yang nanya kebetulan jamaah habaib. Bib, apa benar katanya 15 Ramadan akan terjadi begini begitu? Ana bilang, kalau orang yang benar-benar cinta sama habaib, dzurriyah Rasulullah, benar-benar ngambil ilmu sama habaib, nggak perlu nanya itu. Lihat aja habaib-habaib ada yang ngebahas gituan. Ada gak Habib Umar bin Hafidz pernah ngomong 15 Ramadan besok hati-hati? Ada gak Habib Said Ahmad Al-Maliki pernah ngomong itu? Siapa lagi? Habib Abu Bakar masyhur paling ahli tanda-tanda kiamat, penemu fikih tahawulat, pernah gak ngomong entabih khamis asyar Ramadan? Pernah Habib Abu Bakar masyhur? Enggak. Cukup lihat beliau itu jadi hujah. Cukup ente lihat itu ulama-ulama besar, para habaib yang kita yakin beliau-beliau itu dapat nadhrah dari salaf. Enggak ada satupun yang ngomong tentang 15 Ramadan.